Selepas itu gue yang lagi saya tekankan di sini. Kami tidak menikah di Mekah dan kami belum menikah. Dan memang tidak ada apa-apa perbincangan pasal reception. Ada berita yang kami dengar pasal hotel tentang penajaan itu semua belum ada lagi. Dan kami sekarang ni kalau orang tanya apa yang kami tengah rancang selepas ini adalah kami tengah merancang untuk melalui proses pernikahan seperti orang lain juga. Itu kami sedang merancang untuk pergi ke kursus kahwin macam orang lain juga. Kita walaupun kita artis, kita tak skip benda tu. Kita mengenai juga pergi kursus kahwin macam orang lain. And then lepas kursus kahwin, kita ada kursus apa proses permohonan kahwin dan seterusnya. InsyaAllah doakan yang baik-baik untuk kami menikah lah, insyaAllah. Tapi kat sini saya sekali lagi nak tekankan benda ni di atas meminta keluarga kami juga. Kami minta sedikit ruang privacy untuk saya, Azura dan keluarga kami untuk diberi ruang privacy lah, some space untuk kami adakan majlis pernikahan tu secara tertutup. Ini adalah permintaan daripada keluarga kami sendiri. Dan insyaAllah, jangan risau, insyaAllah reception nanti memang kita akan ajak semua media, kita akan bawa, kita akan insyaAllah kita akan dalam perancangan kita ada dua reception insyaAllah untuk keluarga dan juga media. Dan satu lagi kita akan buat untuk peminat-peminat kami kat luar sana. So itu sebagai tanda kami menghargai rakan-rakan media yang sihasa doakan yang baik-baik kepada peminat-peminat kami yang sihasa doakan yang baik-baik. So kami akan buat reception dua kali, iaitu untuk keluarga dan rakan media semua dijumpa insyaAllah.